Halo, Gumera di sini, dan di video kali ini Gumera akan melanjutkan video sebelumnya. Jika video sebelumnya Gumera memberikan tutorial cara menyelesaikan Rubik langkah awal atau part 1 langkah pertamanya, video detailnya ada di atas sini ya. Nah, kali ini Gumera akan melanjutkannya untuk part 2-nya atau langkah kedua. Di mana untuk langkah yang pertama kemarin kita harus menyelesaikan sisi paling bawah, yaitu membentuk putih semuanya yang paling bawah seperti ini. Nah, untuk langkah yang kedua itu adalah kita harus merubah dua sisi paling bawah ini berwarna yang sama. Jika ini masih ada biru, ini ada kuning. Jadi kita harus menyamakan oren-oren, terus habis itu di sini biru-biru. Habis itu ini harus merah-merah semua, dan ini harus hijau-hijau semuanya. Jadi kita akan menyelesaikan dua sisi ini ya, ini sama yang paling bawah ini untuk langkah yang kedua. Ya udah, langsung aja kita mulai. Pertama, kita cari dulu yang paling sisi bagian atas ini ya. Ini yang enggak ada kuningnya. Kalau ini kan ada kuningnya nih. Nah, mana yang gak ada kuningnya? Yang gak ada kuningnya adalah ini. Ini adalah merah sama biru. Dan juga ini ada kuningnya, gak bisa kita pakai. Ini ada kuningnya, gak bisa kita pakai. Jadi untuk pertama kita bisa melakukannya pakai yang ini dulu ya. Ya udah. Karena ini adalah merah sama biru, kita harus samakan asnya terlebih dahulu. Ini kan merah, kita cari as yang berwarna merah. Nah, ini udah sama asnya kan. Nah, sekarang kita lihat di atasnya merah ini adalah biru. Biru di bagian mana? Biru ada di bagian sini. Maka kita akan taruh yang ini itu di sebelah sini. Jadi kita harus cari yang berlawanan. Lawannya biru adalah hijau. Lawannya merah adalah oranye. Lawannya hijau itu adalah biru ya. Jadi kita harus menaruh sisi yang berlawanan. Jangan sampai ini biru kita taruh di sini, itu nanti akan salah. Jadi kita harus taruh di sebelah sini. Langsung aja ini kita taruh ke sini, ini naik ke atas, habis itu ini balik lagi, habis itu turun. Nah, kita cari yang berwarna putih yang dari bawah tadi. Bahwasanya di atas putih ini adalah biru, maka kita harus cari as yang berwarna biru. Karena ini udah ada biru ya, kita udah pas nih, asnya udah pas. Dan karena putihnya ada di kanan, maka kita harus pindahkan ke kiri. Langsung aja pindahkan ke sini, ini naik ke atas, habis itu ini balik lagi ke sini, habis itu turun. Oke, lanjut kita cari yang paling atas yang nggak ada kuningnya lagi. Mana nih? Nah, ini dia. Hijau sama merah, ini nggak ada kuningnya kan? Kalau ini kan ada kuningnya nih. Ini juga ada kuningnya, ini juga ada kuningnya. Jadi kita yang bisa kita mainkan adalah yang ini. Karena ini hijau, kita cari dulu as yang berwarna hijau. Nah, udah sama, asnya berwarna hijau. Seperti yang tadi, kalau misalkan atasnya hijau ini merah, merah di mana? Merah ada di sini, maka kita harus pindahkan ke yang berlawanan. Lawannya merah adalah oranye. Jadi kita pindahkan ke sini, ini naik ke atas, ini balik ke sini lagi, habis itu turun. Kita cari yang warna putih dari bawah tadi. Jadi ini karena atasnya putih ini ada merah, ini asnya udah merah sama ya. Karena adanya di kanan, maka kita pindahkan ke kiri. Habis itu ini naik, ini balik ke sini lagi, lanjut turun. Nah, selanjutnya kita cari yang nggak ada kuningnya lagi. Yang nggak ada kuningnya ini nih, oranye sama hijau. Ini kan ada kuningnya, ini ada kuningnya, dan ini juga ada kuningnya. Ya udah, kita langsung mainkannya yang ini. Ini oranye, kita cari as yang berwarna oranye. Nah, ini asnya berwarna oranye. Masih sama dengan yang tadi, hijau ada di sebelah sini, maka kita harus pindahkan ke sebelah sini. Yang berlawanan ya guys ya. Kita pindahkan ke sini. Ini naik ke atas, ini balik ke sini lagi, habis itu turun. Lanjut kita cari yang putih yang dari bawah tadi. Nah, ini karena udah sama ya, asnya sama yang atasnya putih udah sama. Ini ada di kanan, kita pindahkan ke kiri. Habis itu ini naik, ini balik ke sini lagi, habis itu turun.
Nah, kita lihat apakah sudah jadi. Masih ada satu lagi. Nah, kita cari dulu yang enggak ada kuningnya. Di mana? Yang enggak ada kuningnya. Karena ini ada kuningnya semuanya. Ini ada kuning, ini ada kuning, ini ada kuning. Jadi kita harus naikin yang ini dulu nih. Yang ini kita naikin dulu ya. Kita naikin ke sini. Habis itu kita pindahkan ke sini. Ini kita turun. Nah, putihnya kita balikin ke bawah lagi. Karena putihnya ini atasnya oranye, kita cari as yang berwarna oranye. Nih kan. Nah, karena adanya di kanan, kita pindahkan ke kiri. Ini naik, balik lagi, habis itu turun. Nah, sekarang pasti udah ada kuningnya. Pasti ada yang nggak ada kuningnya. Kita cari di mana dia. Dan mana nih? Oh, masih belum ada. Kita tarik ke atas lagi ya. Kita begini, habis itu ini ke sini, ini turun. Nah, yang ini oranye, kita cari oranye, ya kan? Oranye udah sama. Kita balikin ke sini, ini naik ke atas, ini balik lagi, ini turun. Apakah sudah ada? Nah, belum, berarti kita naikinnya dari sini nih ya. Kalau belum ada, ini kita naikin ke sini, habis itu ini pindah ke sini, terus habis itu ini turun lagi, ya kan? Terus habis itu ini kan biru, kita cari yang warna biru. Nih, biru kan? Kita pindahkan ke kanan, ini naik ke atas, ini pindah ke sini, habis itu turun. Kita cari yang enggak ada kuningnya. Masih ada. Kalau masih ada berarti ini kita ke sini, ya kan? Habis itu ini ke belakang. Habis itu ini begini. Nah, kalau gitu ini kan ada biru ya. Biru ini udah sama maasnya karena adanya di kiri, kita pindahkan ke kanan. Ini naik ke sini, ini pindah, habis itu turun. Apakah udah ada yang enggak ada warna kuningnya? Nah, ini dia. Jadi ini oranye sama biru itu kita bisa mainkan. Kita cari dulu as yang berwarna oranye. As yang berwarna oranye mana? Ini dia nih. Nah, kalau udah begini kita cari ya, biru kan ada di sini, kita harus pindahkan ke yang berlawanan warna hijau. Jadi ini kita pindahkan ke sini, ini naik ke atas, ini balik lagi, ini turun. Nah, ini kan udah sama nih biru sama biru. Jadi kita ini ada di kiri, kita pindahkan ke kanan, naik ke atas, ini pindah, turun. Apakah udah jadi? Dan ternyata sudah jadi. Jadi dua sisi paling bawah ini merah-merah udah jadi, hijau-hijau udah jadi, oranye-oranye sudah jadi, dan biru-biru sudah jadi. Oke, ini udah jadi semuanya dan bawahnya tetap putih semuanya. Nah, ini adalah langkah kedua untuk menyelesaikan Rubik atau rumus kedua. Jadi teman-teman yang sudah menguasai part 1, menyelesaikan sisi paling bawah berwarna putih semuanya, level selanjutnya adalah harus menyelesaikan dua sisi paling bawah ini ya. Ini, nah seperti ini jadinya ya. Oke, mungkin video Gumira kali ini sampai di sini dulu aja. Kita bersambung di video selanjutnya. Semoga aja video ini bermanfaat. Akhirnya gue Gumira pamit. Dadah, bye-bye.